Assalamualaikum. Hai semuanya. Sesuai judul di video ini, aku mau menghias buku tulis sekolah aku. So ya, langsung aja ke videonya. Siapkan kertas dan juga brush pen sesuai dengan warna yang kalian inginkan. Kemudian kalian tulis aja deh nama mata pelajarannya. Karena mata pelajaran yang aku tulis ini terdiri dari dua kata, jadi kata yang satunya lagi aku tulis biasa. Setelah itu, kita gunting kertasnya, tapi guntingnya itu nggak usah ngikutin bentuk tulisannya, cukup kotak seperti ini saja. Sekarang kita akan tempelkan tulisannya menggunakan solasi kertas. Nah, solasi kertas ini aku nggak gunting, jadi aku robek sendiri pakai tangan supaya kelihatannya tuh lebih estetik gitu deh. Kemudian tinggal tempel aja di tempat yang kalian inginkan. Terus, di sini aku mau tambahin nama aku di bawah tulisannya. Kalau kalian gak mau juga gak apa-apa. Terus, supaya lebih rame juga, aku mau tambahin hiasan-hiasan di sekeliling tulisannya. Dan selesai! Sekarang kita lanjut ke style berikutnya. Untuk style yang kedua ini, kita memerlukan kertas nasi. Jadi kertas nasi ini aku temuin di rumah dan dia tuh pinggirannya udah kayak berbentuk kayak bunga gitu. Nah, di sini kan ada bagian yang mengkilap sama yang enggak. Kita bakalan pakai bagian yang enggak mengkilap dan tinggal tempel aja ke bukunya kayak gini. Untuk membuat tulisan nama mata pelajarannya, aku memanfaatkan kertas isi binder yang kotak-kotak gini. Tapi kalau kalian nggak ada, juga bisa pakai kertas biasa, soalnya kotak-kotaknya juga nggak terlalu kelihatan kok. Kemudian kita gunting aja sesuai dengan bentuk tulisannya. Dan tempel sesuai di tempat yang kalian inginkan. Selanjutnya, aku pakai pulpen putih untuk membuat garis putus-putus seperti ini. Dan karena menurutku ini agak sepi, aku mau tempelin perangko punya mama aku di samping kertasnya kayak gini. Setelah itu, aku tulis juga nama aku di bagian bawah. Dan selesai. Lanjut ke style berikutnya. Pertama-tama, siapkan kertas dan brush pen sesuai dengan warna yang kalian inginkan. Kemudian kalian tulis aja nama mata pelajarannya. Di sini aku mau buat gradasi, jadi aku tambahin lagi pakai warna yang lebih tua secara selang-seling kayak gini. Kemudian ini bakalan aku gradasiin lagi, aku campur lagi pakai warna dasarnya yang tadi. Terus kalau udah, ini aku tambahin tulisan di bawahnya, karena kan ini pelajaran TIK ya, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jadi tulisan informasi dan komunikasinya aku tulis biasa pakai pulpen. Kemudian untuk tulisan teknologinya aku kasih outline supaya lebih terlihat jelas. Setelah itu digunting. Dan di sini kita memerlukan kertas nasi lagi. Jadi kertas nasinya itu kalian robek aja kayak gini. Terus tinggal ditempelin aja. Dan jadi deh. Oke, segitu dulu video aku kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Bye-bye. Wassalamualaikum.